besar ya, di bawah tumpukan padi. Tuh. Kelihatan enggak? Narik bang, mas bro. Telen lut. Cekidot. Macam cekidot aja. Cekidot. Angkat kameranya kena nih. Angkat kameranya. Cepat. Agak ke sana. Enak pelawanan. Agak mundur. Saya bongkar nih. Ini enggak kelihatan. Ayo metu. Ketutupan tangan. Ke sini mundur. Situ nah. Mundur. Nah, sini bang. Nah, oke, sip. Bang Beb, belut besar bang Beb. Kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Beraya, teman-teman Karnim CS Beladasan, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kembali lagi dengan saya bertiga, yaitu Karnim CS Beladasan, dan juga ada Abang Beb, ada juga joki handal spesialis blue cengek Abang Hasan ya. Salam satu hobi, salam persaudaraan dari Banten ya, dari kami yang punya gere-gere lubang, yaitu kembali lagi seperti biasa mancing belut lagi mas bro. Beraya sahabat ya, semoga saja ada cintanya kecil besar nggak jadi masalah ya bang Hasan ya, ya bang Beb ya. Oke, seperti apa keseruannya ya, terima kasih banyak yang telah mengklik dan setia memutar video kami yang sangat sederhana ini ya bang Hasan ya. Yes. Yang baru menemukan dan memutar video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa apa bang Hasan? Subscribe, like, comment, share dan subscribe ya, yang lebih penting itu subscriber itu ya, agar kami bikin kontennya lebih semangat lagi. Oke mas bro, seperti apa keseruannya ya di tempat biasa spotnya bang Beb ya, spot sarang belut yang sebelah sananya ada kandang bebek dan kolam kecil seperti biasa sawah semirawa mas bro. Oke lanjut bang San, check it out mas bro, spotnya mas bro di sana kandang ayam kemarin. Yuk, check it out. Bang ya, air jernih pojokan di akar rumput, semoga saja ada belutnya. Kayak di lubangnya nih. Susah juga masukinnya kadang. Rusak ya pancingnya sama dia. Ntar. Bener tuh, tarik lagi, ayo tarik men, ayo tarik, kamu yang rusak pancing saya. Cekidot. Ini yang rusak pancing. Alhamdulillah strike perdana ya. Sana spot kolam mas bro biar kelihatan. Spot kolam mas bro, alhamdulillah. Asis, boleh, mantap spot kolam. Situ kecil kelihatannya belutnya ya, gak apa-apa. Mahanyir no. Sambil pulang ke daratan. Alhamdulillah, salam satu hobi Bang Acang. Manyos. Salam satu hobi. Manyos. Oke ya, terima kasih banyak ya Bang Acang ya. Tuh, ini yang rusak pancing nih. Iya. Di tepar Bang Acang. Waduh. Mau dicoket enggak digoyang. Yang Bang Acang kalah setan. Waduh. Bang Acang berani Bang Acang, letik ya tuh. Benar letik ya, berani Bang Acang. Lanjut Bang Acang. Lanjut. Cekidot. Oke mas bro, ini menemukan lubang besar ya di bawah tumpukan padi. Aduh, kedek tisna mah. Pakannya apa tis? Cacing. Ki anak tis ki, narik kira puh sedot bae. Tuh,
kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Narik bang, mas bro. Telen lut. Cekidot. Macam cekidot aja. Cekidot. Angkat kameranya kena nih. Angkat kameranya. Cepat. Agak ke sana. Enak pelawanan. Agak mundur. Saya bongkar nih. Ini enggak kelihatan. Lihat. Ayo mutut. Ketutupan tangan. Ke sini mundur. Situ. Nah. Mundur. Nah, sini Bang. Nah, oke, sip. Bang Beb, belut besar Bang Beb. Kamera, iya, bongkar. Bongkar, oh, gede ya. Bongkar. Enggak mau. Astagfirullah. Sekali. Astagfirullah. Kena bibir bawah. Mas bro. Putih. Albino. Bukan. Itu mah itu namanya apa? Hitam putih. Pucat ta. Alhamdulillah. Hirobil alamin. Gado bawah. Salam satu obi. Manyos. Salam beladasan. Manyos. Hitam putih Bang Beb. Hitam putih. Bawahnya putih. Belut aneh. Unik ya. Albino lah. Asli putih. Bandingin sama yang itu mah kuning. Albino ya. Kok belutnya aneh ya? Kayak itu apa? Belut putih. Kayak sidat ya? Kayak sidat. Ini karena faktor air ini. Faktor air apa kawinan sama sidat ya belutnya ya? Iya, mungkin anak sidat kali. Kemungkinan kawin sama sidat ini. Iya. Waduh, belutnya putih Mas Bro. Ya. Yang ada kuningnya sama ini doang. Kita tebar berani enggak? Jangan ya. Putih. Putih. Nah. Sip. Kayak gula ya. Belut putih Mas Bro. Mana. Baru ini ya saya dapat belut putih sama hitam ya. Belut putih Mas Bro. Putih hitam. Balik. Belut hitam putih. Oke, sip. Belut hitam putih ya Mas Bro ya. Lanjut Bang Cang. Lanjut. Salam satu abi. Salam Banyos. Salam beladasan. Banyos. Kewareng dikasih ke Jekawareng tuh. Kewareng nih belut hitam putih nih ya. Oh, dikasih ya. Lubangnya enggak sangka, enggak sesuai ya. Siapa lagi yang mau dikasih? Aduh, yang mau dikasih buat semuanya aja. Bang Gondrong dikasih enggak Bang semua? Ya, siap. Pencinta angler aja dari Nusantara hingga dunia. Bang Suki yang Bang Suki tetap ramaikan ya dunia perngurkan jangan kasih kendor ya. Alhamdulillah. Yes. Lubangnya enggak disangka, kirain Bang Asen lubang empet, ternyata belut putih Mas Bro. Aneh ya. Bang Aceh itu lihat terus. Tadi enggak kena seperti ini ya. Kepalanya tuh seperti ikan bayong. Lanjut Bang Cang. Lanjut. Masih sadar ada ya. Cekidot. Cekidot. Dari bawah ini mah. Iya. Jangan kecewakan saya lagi. Ayo angkat sedikit-sedikit lah. Bang Aceh ini masalahnya tadi ngeprank saya Mas Bro. Tuh. Saya lari-lari. Tarik Bang Cang, udah kena sedikit-sedikit. Cekidot. Kuat sekali tarikannya. Tahan. Enggak, ambil aja belutnya. Tahan. Sini, saya yang ambil. Saya yang ngebeko. Enggak kena. Widih, alhamdulillah bibir bawah Mas Bro. Bibir bawah. Nih, cuman nih ya Bang Hasan tuh enggak lebih dari segini streknya pasti segini. Aduh. Waduh. Tapi kan alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Daripada enggak dapat kayak Bang Beblun dapat. Jadinya ada yang nyangkol juga katanya ada yang makan. Waduh, ditelen. Berani tebar. Wih, sombong sekali. Nah, udah. Udah jangan. Nanti puyeng sakit kepala. Itu ya udah kecil nanti kalau lesot lepas lagi nanti nangis Bang Acangnya. Aduh, salam satu hobi. Salam beladasan. Kita bantai joki senior. Oke. Bang Beb. Oke. Joki handal. Lanjut. Check it out. Oke Mas Bro, sahabat beraya, terima kasih banyak yang telah menyaksikan video kami yang sangat sederhana ini sampai full ya Bang Hasan ya. Yes. Mungkin pencarian belutnya segitu saja karena kita tidak punya waktu lama, hanya punya waktu 1 jam ya Bang Hasan ya. Yes. Dari jam 5 kita habis pulang kuliah ataupun pulang kerja kulipa ya Bang Hasan ya. Yes. Baru terjun ke spot ini, makanya cuman setiap hari mancing itu cuman 1 jam ya. Kadang kalau libur dapat strike banyak yaitu sehari Mas Bro. Jadi kontennya itu buat dua kali ya dapat Bang Bia. Setengah hari ya buat konten satu ya,
sorenya buat konten satu gitu. Oke, mungkin cukup sekian Mas Bro. Terima kasih banyak yang telah menyaksikan sampai full. Semoga semuanya sehat selalu Bang Hasan ya. Kami bisa disebut trio belut ataupun bertiga pamit undur diri dari layar laptop Anda ataupun layar handphone Android Anda. Akhir kata Bang Hasan. Bang Beb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mas Bro.